guys, sekarang saya sudah berada di Bakmi Ahson. Bakmi Ahson ini ya banyak sekali yang rekomen saya untuk datang ke sini. Karena apa? Yang pertama itu halal, yang kedua termasuk kategori 3M, murah, meriah dan mantap. Saya mau kasih lihat dulu ya toppingnya. Ini ada mie ayam, ya ayam kecap, ada sayur, daun bawang, sama ini tauge, ya. Kita kalau saya sih makannya pakai harus yang agak basah-basah, nggak suka kering. Jadi itu kalau teman-teman sesuai selera ya. Kita coba yang original dulu sebelum kita racik dengan sambal ya. Tekstur mie-nya ini keriting ya. Kecil-kecil keriting. Kenyal. Tapi sebelum saya makan saya berdoa dulu ya. Mari makan. Mantap. Enak. Untuk ayamnya ya. Lebih dominan manis. Tapi enak. Kalau untuk mie-nya ada rasa gurih juga ya. Kemudian mie-nya ini teksturnya keriting-keriting kenyal. Pada umumnya mie-nya seperti ini enak. Sekarang saya racik pakai sambal ya. Tadi udah pakai sambal, rasanya lebih manyun lagi, mantap. Kalau saya sih sukanya sambalnya kayak gini ya, pedes tapi nggak terlalu asam ya, pedes-pedesnya tuh segar, enak banget sambalnya. Ini bakminya nih enak banget, jadi saya kasih rating kalau 1-10 ratingnya ini 8,5. Oke, guys. Jadi di sini tempatnya biasa aja, ya nggak terlalu besar. Kemudian juga di sini cuma kalau pagi begini agak panas ya. Jadi saya kalau rekomend teman-teman untuk datang ke sini pakai kaos saja, jangan pakai kemeja. Pelayanannya juga cepat di sini. Ya, suasananya tetap ramai karena di sini memang perumahan. Bakminya enak. Ya, pokoknya mantap deh. Jadi saya sangat rekomen untuk teman-teman datang ke sini. Jadi ini bakmi memang betul-betul 3M. Murah, meriah, dan mantap. Oke, teman-teman. Jadi saya mau makan lagi ini. Tapi sebelum itu saya minta bantu teman-teman. Jangan lupa di-subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Bye-bye.